Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Barisan AJK Surau Ad-Diniyah Setapak, Muslimin dan Muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Dalam sepotong hadis Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullah bithalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Yang bermaksud akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari para ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan tiga macam musibah kepada mereka, iaitu Allah menghilangkan berkat dalam rezeki mereka, Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka, dan Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman. Hadis ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, tuan-tuan, ya. Sebelum ni kita dah sebut tentang larangan kita menghina, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat. Kita kena ingat tuan-tuan. Nabi juga bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris kepada para nabi. Jadi ulama berpesan kepada kita, berhati-hati dalam kita menyakiti, menghina para ulama' juga, kerana dia boleh membawa kepada seperti menyakiti dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena ingat dalam nasihat ataupun kata-kata hikmah ulama'-ulama' adab, kata Ibnu As-Sakir, dipetik oleh Imam Nawawi juga, luhumul ulama' masmumah. Apa makna dia tuan-tuan? Daging para ulama itu apa dia? Sedap dimakan. Daging para ulama itu apa dia? Kalau siapa tahu ni, dia boleh jadi AJK Surau tuan-tuan. Kalau tak tahu, tak boleh jadi AJK Surau sepatutnya. Daging ulama apa? Beracun. Daging ulama itu beracun tuan-tuan. Bila kita mengumpat orang, sama macam macam apa tuan-tuan? Macam apa? Macam hukum ni macam apa mengumpat orang ni? Dia makan daging saudara dia sendiri, betul tak? Betul ke tak? Apa dalil dia? Hadis sahih ke dhaif? Nak jadi AJK Surau kena tahu ni tuan-tuan. Contoh ni, lebab ni pun tak tahu macam ni nak jadi AJK Surau.
Apa dia? Hadis sahih ke dhaif? Ayat Quran lah tuan-tuan, bukan hadis dan ayat Quran Allah tersebut dalam Quran. Kalau ada orang dengar, ada orang kata kau benar pandai lah ngumpat makan daging orang, mana punya hadis tu, mesti hadis dhaif. Dia kata kau ni tak baca Quran lah kau ni. Dia tak baca Quran. Ayuhibbu ahadukum an ya'kulah lahma akhi maitan fakarihtumu. Sebut dalam Al-Quran surah yang kita biasa itulah, ya ayyuhallazina amanu la yaqtab ba'dukum ba'dha. Yang taklah ayat yang taklah larang kita mengumpat sama-sama kita tu. Hujung dia taklah kata apa? Adakah salah seorang daripada kamu suka makan daging saudara dia sendiri? Ayat Quran tu. Kita mengumpat orang macam kita makan daging saudara kita sendiri. Allah Taala umpamakan. Taklah umpamakan begitu. Asbabun nuzul ayat itu sebab Salman Al-Farisi dia keluar dengan Nabi dengan beberapa orang penduduk Madinah, keluar pergi musafir. Lalu bila mereka berhenti, masing-masing diberi tugas lah, diberi tugas buat cek kayu api apa semua dan sebagainya. Salman Al-Farisi ni dia penat sangat, dia letih sangat, dia tidur, dia rehat sekejap, rehat. Lepas tu yang sebagian penduduk Madinah ni kejut dia, eh Salman, kau ni tidur, kau pergi kejut tanya Rasulullah, kita nak makan apa ni, dah tengah hari dah, perut lapar. Salman Farisi pun pergilah. Bila dia pergi jumpa dengan Rasulullah, dia orang ni duk mengumpat Salman. Apa yang Salman Farisi, dia ni tidur malam, orang buat kerja dia relax, membuta kerja, kata gitulah kan. Sampai Salman Farisi kat Rasulullah, ya Rasulullah, dewan suruh saya sampaikan tanya dengan Rasulullah, kita nak makan apa tengah hari ni, kan. Nabi kata kau bagi tu dengan orang, diorang dah makan dah, diorang dah makan dah. Zaman Farisi balik lah, Nabi kata korang dah makan dah. Diorang kata makan apa, nak makan apa ni, kayu api pun tak pasang lagi, kan. Pergi balik tanya Rasulullah, kita nak makan apa. Pergi balik, Salman kata, Nabi kata diorang dah makan dah, kau cakap diorang dah makan dah, kan. Makan daging siap. Tak balik. Orang dia kata tak makan lagi Rasulullah, salah tu silap kami, tak makan apa-apa lagi ni. Jom kita jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah, Nabi kata kau dah makan tadi, waktu Salman jumpa dengan aku kau mengumpat dia. Mengumpat, ribah dia, mengumpat dia. Itu turun ayat Quran tu, turun ayat yang kita sebut tadi tu. Jadi ribah orang ni, mengumpat orang macam kita makan daging orang tu sendiri. Dan kata ulama, daging para ulama ini beracun. Nak makan daging saudara kita, daging para ulama beracun bagi kita nak makan. Bahaya. Sebab itu berhati-hati bila kita nak mengumpat para-para ulama. Mengumpat kita ni, sama-sama kita ni pun tuan-tuan, kita pun tak dibenarkan mengumpat. Apalagi kita nak mengumpat orang yang bangun malam sembahyang malam, kan? Kita tak bangun sembahyang malam. Apalagi kita nak mengumpat orang yang khatam Quran sebulan sekali, mungkin kita Quran baca pun tak, tak kata-kata pun kalau baca. Juzuk satu tak habis-habis dah. Berapa kali Ramadan juzuk satu lah tuan-tuan, kan? Orang tu puasa sunat, korang-korang pun Isnin kami, Isnin kami, ada pun sebulan tiga hari, kita puasa sunat pun tak, qada puasa pun tak lagi tuan-tuan. Kan, contohlah kita ni, ya. Maknanya jelas orang tu baik daripada kita. Kalau kita nak mengumpat dia tu, bagi fikirlah. Bagi fikir, ya. Sebab tu kata para, kata Rasulullah dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi kata apa, akan datang suatu masa kepada umat aku, iaitu mereka lari daripada para ulama, ninggalkan ulama. Ulama ditinggalkan. Bila ulama ditinggalkan oleh mereka, maka mereka akan ditimpa tiga musibah. Tiga musibah. Saya rasa-rasa kita hampirlah, hampir dah kita ni walaupun belum lagi. Yang pertama kata Rasulullah, bila umat aku lari daripada ulama, ulama ditinggalkan, maka
Pertama sekali, dia akan ditimpa musibah, hilang keberkatan rezeki. Hilang keberkatan rezeki. Berkat rezeki tu tak ada. Rezeki yang kita dapat tidak mampu membantu kita untuk bangun malam tahajud. Rezeki yang kita dapat tidak mampu untuk menggerakkan kaki kita solat berjemaah di masjid dan di surau. Rezeki yang kita dapat tidak mampu untuk kita melakukan kebajikan bersedekah, membaca Quran dan sebagainya. Rezeki yang kita dapat tidak mampu melahirkan anak-anak zuriat kita yang soleh dan solehah. Itu mungkinlah contoh hilang keberkatan rezeki. Bahkan bila ada duit sikit, kita berada di tempat-tempat yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tempat-tempat yang lalai, larak. Dapat duit sikit, lepak kedai kopi, membawang kan dengan orang lain. Itu je. Dapat duit sikit, buang masa. Contohlah, itu tanda rezeki hilang ke keberkatan, tuan-tuan. Tanda hilang rezeki, keberkatan pada rezeki. Ya. Kemudian yang keduanya, kata Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan penguasa yang zalim memerintah mereka. Orang yang zalim memerintah kita, bukannya orang-orang yang baik. Ya. Ini hampir juga berlaku dengan kita ni. Ya. Yang ketiganya, Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa iman, mati tanpa membawa iman. Ini kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi ingat-ingatlah tuan-tuan. Kalau kita nak menyakiti ulama, kata para ulama juga, bila kita menyakiti ulama, dua perkara akan menimpa kita, pasti menimpa kita. Yang pertama, Allah Ta'ala akan buka aib kita. Kita nak aibkan ulama, aib kita besok terbuka. Terbuka dulu aib kita. Yang keduanya, Allah Ta'ala matikan hati kita sebelum kita mati. Sebelum kita mati, hati kita mati dahulu. Ini orang yang menyakiti para ulama. Tak ada apa faedah ribah ni, tuan-tuan. Yang saya kata, kita mengumpat sama kita pun tak ada faedah, apalagi kita nak mengumpat ulama. Tak ada faedah. Belum tentu kita betul. Kalau kita betul pun tak dapat pahala, apalagi kalau kita salah. Kan? Ribah tu kalau betul dapat pahala tak? Kalau betul ribah tu mengumpat dapat pahala tak? Tok imam pakai baju butang sengit sebelah macam ni, contoh kan, salah masuk butang. Betul butang dia tak betul. Tapi bila kau mengata begitu dekat orang lain, kau ribah dia, kau dapat apa? Walaupun betul dia pakai butang salah, dapat apa? Ha? Tak dapat apa-apa. Dapat dosa. Kita pernah kata dulu, satu ketiga datang seorang perempuan tua, perempuan tua pendek, jumpa Rasulullah. Dia tanya masalah agama lah. Bila dia balik, Aisyah kata, pendek betul perempuan tu. Aisyah kata macam tu, betul perempuan tu pendek. Kata Nabi, ya Aisyah, kau dah ribah dan kau mengumpat dia. Kata Aisyah, aku kata betul lah dia pendek. Kata Nabi, kalau dia dengar kau cakap dia pendek, kau suka tak? Dia suka tak kau rasa? Mestilah dia tak suka. Itu mengumpat lah tu. Ngumpat ni bila kita cerita sesuatu, kalau orang tua punya badan dengar, dia benci, dia tak suka, itu dipanggil mengumpat. Faham ke tak? Mengumpat tak ada apa baik dah. Kalau betul pun tak dapat pahala, kalau salah dah tentu kita berdosa. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita heran orang kita ni, tuan-tuan, suka sangat kebelakangan ni mencela orang lain. Suka. Tengok je lah kat laman sosial tu, ya Allah, masya Allah, tuan-tuan. Ada pula orang yang makan, cari rezeki dengan mengumpat, mengadu domba, fitnah. Di zaman kita ni, tuan-tuan, kita tahulah orang Islam ke bukan orang Islam orang tu, tapi dahsyat sungguh, berani dia cari rezeki atas usaha yang sebegitu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, dunia ni sementara je, tuan-tuan. Kan? Perfaedah. Ya. Jadi ketinggal-tinggallah ribah mengata orang lain ni, tuan-tuan, tak ada faedah. Macam kita kata,
kita ni kena bersangka baik. Kita sebut husnuzon kan, husnuzon itu yang kita perlu ada. Itu yang kita perlu ada. Ya, sangka baik dengan sama kita. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita ni orang sama Islam, orang masjid, orang sembahyang. Kalau saya tanya dengan tuan-tuan lah, tuan-tuan ni makan rasuah tak kalau orang bagi? Tok Imam makan ambil rasuah tak kalau saya bagi? Ambil tak rasuah kalau orang bagi ni? InsyaAllah tak lah kan. InsyaAllah saya tak ambil tak. Tapi kalau dia bagi 5 juta tu, saya buat sunat istikharah juga. Dia kata macam tu kan. Tapi nak cerita, kita dalam, sebab kita ni orang mengaji, orang kaki masjid, dalam jiwa kita, kita mesti tolak dahulu rasuah ni, saya tak nak ambil lah. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Kalau orang kata kita, Ji, Haji minta rumah dia BKL lu Ji, boleh dapat Ji, tapi kena bayar sikit lah. Dia orang nak 3,000, dapat renti, dapat tingkat bawah sekali. Siap dengan kedai-kedai dia kasi contoh kan. Nak bagi tak 3,000 tu kat dia dapat rumah? Kita takkan bagi. Kita tahu jiwa kita, kita orang mengaji, kita orang semayang. Berhenti kat tefilat, langgar, kita kena tahan roblox. Polis minta nak kopi, minta duit kopi ni, kita nak saman, bagilah 50 ke 100. Nak bagi tak? Kita kata tak apalah tuan saman dan saya, betul tak? Kita sama-sama, kita ni orang masjid, orang surau, kita pun takkan buat macam tu. Kita sama Islam, kita kena ada bersangka bah baik. Orang semayang, orang jaga solat, orang ada ilmu agama. Jangan sangka buruk tuan-tuan. Betul, semua orang boleh buat benda jahat tu. Tapi asas kita sebagai seorang Islam, orang beri kita iman, takwa, percaya pada akhirat, asas dia kita bersangka baik, dia takkan buat benda-benda macam tu. Kan? Itu kita kena ada. Tidak tuan-tuan, benda ni berlaku kerosakan di muka bumi. Kita ni pun dah berapa lama tak hujan tuan-tuan. Panas, setengah tempat pun dah kemarau. Kita tak tahu sebab mungkin banyak sangat fitnah sekarang ni berlega dalam masyarakat kita. Berlega dalam masyarakat kita, fitnah terlampau banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, dosa ni, dosa fitnah ni, ghibah ni dosa yang berat. Taubat pun tak cukup, sebab kita kena minta maaf dengan orang yang kita fitnah, kita ghibah tu. Tidak, kita masih lagi ada urusan dengan dia di akhirat besok. Itu bahaya. Dosa dengan manusia ni banyak orang buat. InsyaAllah tuan-tuan, na'udzubillah. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Baik, kita tengok hari ni hadis, insyaAllah saya baca hadis yang ke-61, iaitu daripada kitab Bahrul Mazi, hadis yang membicarakan babu maja'a fi sajadati sajadatay sahwi ba'da salam wal kalam. Bab yang telah datang pada menyatakan dua sujud sahwi kemudian daripada salam dan kalam. Kata pengarang kitab Syekh Ibnu Mabawi, ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan tiada batal sembahyang, tiada batal sembahyang seorang yang terkerjakan lebih daripada 4 rakaat sembahyangnya. Cerita dia, daripada tajuk kita tadi, masalah sujud sahwi ni, ada perkara yang berlaku kepada Rasulullah. Ada perkara yang berlaku, yang mana kata pengarang Syekh Ibnu Mabawi ni, dia kata dalam dia punya mukadimah ni, dia kata ketahuilah kiranya saudaraku, ada hadis yang menunjukkan tidak batal solat seseorang yang dia terlebih daripada 4 rakaat solat dia. Dia solat zuhur berapa rakaat? 4. Tapi dia terbuat 5 rakaat. Dia pula jadi tok imam. Dia jadi tok imam. Ada hadis, ada kisah yang berlaku kepada Rasulullah. Dia dengar hadis dia tuan-tuan.
yaitu hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi katanya, An Abdillah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal dhuhra khamsat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan sembahyang zuhur 5 rakaat. Nabi pernah sembahyang zuhur 5 rakaat, tuan-tuan. Dia jadi imam. Tapi Nabi tak sengaja terlupa sembahyang zuhur berapa rakaat? 5 rakaat. Nabi pun pernah terlupa sembahyang zuhur 5 rakaat. Apa lagi tok imam macam kita ni kan? Aha, tok imam tolak-tolak. Kau tolak. Kan? Sekali naik kan, lutut bergetar gerak. Memanglah boleh jadi 5 rakaat. Saya dulu masa first jadi tok imam masjid Sirampai ni pun 5 rakaat Isyak saya bawa dah tu. Kan? Ingat lagi masa tu buat habis belajar. Habis belajar aje dapat minta imaratik Masjid Sirampai ni jumpa dengan Haji Abdullah di Sumai Maghrib, jumpa dengan dia. Cik, saya pergilah. Lepas sekali disuruh naik Isyak. Allah mak ai, naik Isyak pula terus terketar-ketar bawa Isyak 5 rakaat, tuan-tuan. Marah jemaah, ya. Ya. Nabi pun pernah melakukan perkara begitu. Nabi pernah sembahyang Zuhur tapi Nabi terkhilaf. Dia bangun rakaat yang kelima. Bangun rakaat yang kelima. Baik. Faqila lahu azida fi salati am nasita. Maka kata orang-orang padanya, ya Rasulullah, adakah ditambah pada sembahyang, ya ini adakah datang hukum daripada Allah suruh tambahkan sembahyang ini ataupun tuan lupa? Ha, jadi bila berlaku begitu, bila Nabi bangun rakaat yang kelima, sahabat-sahabat buat apa? Apa sahabat-sahabat buat? Ha? Bila Nabi bangun rakaat kelima, sahabat-sahabat buat apa? Ha, jadi AJK surau kena tahu ni. Ada? Ya, sahabat buat apa bila Nabi bangun rakaat kelima? Ha? Siapa kata diorang mufarakah angkat tangan? Siapa kata sahabat-sahabat mufarakah angkat tangan? Siapa kata dia orang ikut Nabi angkat tangan? Siapa kata wallahu a'lam angkat tangan? Bebek kata wallahu a'lam lah, dah tak tahu kan. Tengoklah pandai main tembak-tembak aja kan. Wallahu a'lam ustaz. Betul tak? Allah dan Rasul lebih mengetahui. Dan kita tak tahu. Ini yang main tembak-tembak. Betul? Sebab dalam hadis ni pun tak bagi tahu. Sahabat ikut ke tak? Betul ke tak? Dalam hadis pun tak bagi tahu dah baik bangun ke duduk. Cuma ulama memang sebut, para ulama sebut, para sahabat ikut. Nabi bangun rakaat yang kelima, sahabat semua ikut bangun rakaat yang kelima. Eh, habis ustaz ajar-ajar kami tak boleh ikut dah. Hadis sahabat ikut, ustaz ajar kami kata tak boleh ikut. Ha, dah. Nak ikut hadis ke nak ikut ustaz ni? Ha, kan. Betul tak? Kita belajar ustaz kata tak boleh ikut, betul tak? Boleh ikut tak kalau tak imam bangun rakaat yang kelima? Tak boleh. Kita subhanallah, betul tak? Dalam hadis ni sahabat semua ikut Nabi bangun rakaat yang kelima. Ha, nak ikut hadis ke ikut ustaz? Ha. Siapa kata ikut hadis angkat tangan? Ha? Ha, siapa lah? Siapa kata wallahu alam angkat tangan? Wallahu alam. Ha? Apa dia? Ikut hadis ke ikut ustaz? Wallahu alam lah. Wallahu alam ustaz. Tunggu ustaz habis cerita dulu. Ya? Ada yang jawab ikut hadis. Let cool, cool brother, cool, relax. Belum habis cerita lagi ni. Kenapa sahabat ikut Nabi bangun rakaat yang kelima? Sebab kita maklum wahyu masih lagi turun sebab Nabi masih hidup. Jadi sahabat ni dia duk fikir, Nabi bangun rakaat yang kelima,
Mungkin dia orang duk ingat turun wahyu suruh az-zuhur 5 rakaat. Dia orang bimbang-bimbang turun wahyu suruh Nabi buat az-zuhur 5 rakaat sebab wahyu masih turun, Nabi masih hidup. Boleh berlaku perubahan hukum. Zaman ni turun wahyu lagi tak? Turun wahyu lagi tak? Tok Imam baru rakaat kelima, kokok wahyu turun kat Tok Imam ni. Ada lagi tak turun wahyu? Tak ada. Jangan pula pergi ikut Tok Imam bangun rakaat yang kelima, wahyu dah tak turun. Jangan rasa risau kokok imam kita ni dapat wahyu bangun lima rakaat, turun buat zuhur 5 rakaat. Tak ada. Itu zaman Rasulullah, Nabi masih lagi ada. Bila berlaku Nabi bangun rakaat yang kelima, sahabat ikut. Kenapa sahabat ikut? Sebab sahabat bimbang. Mungkin wahyu turun kot, so buat zuhur 5 rakaat. Dia orang pun ikutlah. Tapi zaman kita dah tak ada wahyu turun. Jadi kalau Tok Imam bangun rakaat yang kelima, jangan ikut. Jangan ikut. Kecuali kita pun was-was ataupun syak dengan bilangan rakaat kita macam mana syaknya Tok Imam. Faham tak? Faham tak? Kalau kita dah yakin memang 4 rakaat, Imam bangun rakaat yang kelima, jangan ikut. Tapi kalau kita pun empat ketiga, sama macam Tok Imam, kita pun was-was empat ketiga, sama macam Tok Imam juga dia was-was empat ketiga, kita bolehlah ikut dia bangun. Yang dah yakin tak boleh ikut. Sebab berlaku kan, kadang-kadang kita pun terlupa juga kan. Kita pun lupa rakaat, Imam lupa, kita pun lupa. Jadi bila dia bangun, dia 4-3-4-3, dia ambil 3 ambil kurang, dia bangun. Kita pun lupa juga 4-3-4-3. Ikut Datuk Imam, kita ambil yang kurang. Boleh. Tapi kalau kita dah yakin, kita tak boleh ikut. Jadi Datuk Imam bangun rakaat yang kelima tu, semayang dia tu batal ke tak? Datuk Imamnya semayang tu batal ke tak? Siapa kata batal, angkat tangan. Siapa kata wallahu'alam, angkat tangan tuan-tuan. Batal ke tak semayang Tok Imam tu? Tak batal. Semayang dia tak batal. Selagi mana dia bangun bukan sebab sengaja, bukan sengaja-sengaja bangun rakaat yang kelima, semayang dia tak batal. Okey, tuan-tuan, saya nak terangkan ni lah. Sikit lagi nak sampai. Okey. Jadi Tok Imam tu sembahyang dia tak batal. Dia bangun rakaat yang kelima tu tak batal, selagi mana dia bangun bukan sengaja-sengaja dia nak tambah rakaat. Dia bangun sebab dia was-was bilangan rakaat ataupun dia lupa. Jadi sembahyang dia tak batal. Dia bangun rakaat kelima tu tak batal. Jadi kita ni makmum dia belakang, bila kita tahu sembahyang imam tu tak batal, tapi kita tak boleh ikut sebab itu rakaat tambahan. Okay, kita tak boleh ikut sebab kita tahu itu rakaat tambahan. Tapi sembahyang imam tak batal sebab dia buat begitu bukan sengaja, sebab dia lupa, dia ambil berhati-hati tu. Kan? Jadi kita yang dah yakin, kita hanya boleh tegur dia. Kita yang belakang yakin 4 rakaat dah, kita tegur dia. Subhanallah. Kan? Tok Imam dengar makmum tegur subhanallah. Tapi Tok Imam dia tak semesti ikut teguran makmum, dia kena ikut keyakinan dia. Makmum belakang tegur subhanallah, tapi aku rasa betul lah 3 rakaat baru. Yang tegur tu pula Tuan Haji kita tu pula, dia ni pula jadi pelupa ke kan. Nak dengar cakap dia macam mana kan. Kunci kereta asyik lupa untuk merata kan, contohlah kan. Jadi kita imam ni dia kena ikut apa yang dia yakin. Dia pun tak turun, dia tak turun, dia teruskan dia punya rakaat tambahan dia tu. Ya, kita dah tegur subhanallah, dia tak turun, so kita tak boleh ikut dia. Baik, makmum yang dok tak ikut tu, dia nak buat apa yang dia tak ikut tu? Itu yang tuan kita tanya. Okey, maknanya makmum tu dia tak ikut, dia nak buat apa? Baik, dia ada 2 pilihan yang dia boleh buat. 2 pilihan. Yang pertama, yang orang Melayu kita punya keputusan, sempoi, habis cerita, mufarakah, habis. Ya. Itu pun dia tanya pula, apa niat mufarakah ustaz?
sekiranya aku bermufarakah daripada tu imamnya lupa ni kan, lillahi ta'ala contoh ke, tak payahlah kan, tak perlu niat mufarakah tu. Niat itu kita tahu apa yang kita nak buat, itu ni niat. Eh baik, jadi yang pertama dia niat mufarakah, dia settle semayang dia, baca tahiyat bagi salam, settle. Yang kedua, dia baca tahiyat kemudian dia jangan bagi salam, jangan bagi salam, dia tunggu tok imam tu, dia bersalam dengan tok imam. Bila tok imam bagi salam, dia boleh bagi salam, dia tunggu tok imam tu, sebab semayang tok imam tak batal. Faham tak? Cuma dia tak boleh ikut lah, sebab dia buat akan tambahan tu, itu untuk dia saja. Kita dah yakin kan, jadi kita boleh tunggu dia, kita baca tahiyat, lepas tahiyat tu kita tunggu dia, biar dia settle sekat tambahan itu, kemudian dia baca tahiyat, kemudian dia bagi salam, kita bagi salam. Ha, kita bagi salam dengan dia, maknanya kita tak mufarakah. Tapi kalau sebelum salam tu dia buat sujud sahwi, ha, kita kena ikut sujud sahwi lah. Yang kita yang tunggu dia tadi kena ikut sujud sahwi juga. Bila dia buat sujud sahwi, dia sujud dua kali, kita sujud dua kali, dia bagi salam, baru kita bagi salam. Ha, dan ini yang lebih afdal, bukan mufarakah. Ha, ini yang lebih afdal. Faham tak? Jelas tak? Saya tak nak tengok surah diniyah ni makmum dia bila berlaku begini dah kelang gabut dah. Ha, kan? Kelang gabut. Padahal kita dah beberapa kali ngajar dah benda ni. Ha. Okey. Tak apa, dia dah berdiri pun dia kena, kalau dia yakin dia kena turun balik lah. Dia dah berdiri tegak dah pun, tiba-tiba bila orang tegur subhanallah, kan, dia dah yakin kan, eh betul lah, betul lah, empat rakaat ni aku tersilap. Walaupun dia berdiri dia kena turun lah, dia tak boleh turun sekarang rakaat tambahan itu, bila dia dah yakin. Ha. Faham? Ha, jangan dia nak cover mancuh dia, dia teruskan juga, tak boleh lah. Ya, okay. Ha, jadi itu yang lebih afdal bagi makmum tadi dalam masalah ni. Ya, jadi kita tengok hadis ni lagi. Bila dia dengar Nabi akan pertanyaan yang demikian, ha, bila Nabi lepas bagi salam, masing-masing dah settle dah, semua buat 5 rakaat, sahabat pun buat 5 rakaat lah, sebab ingat wahyu turun lah kan. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pun tanyalah, ya Rasulullah, dah tambah, ada wahyu turun tambah rakaat zuhur ke, buat 5. Nabi pun kata, aku buat zuhur 5 rakaat ni ke. Ha, macam itulah lebih kurang dengan saya sahabat. Lalu jawab mereka, tuan hamba tambah 1 rakaat lagi lebih daripada 4 yang sedia, maka jadilah 5 rakaat sembahyang kita. Ya Rasulullah, kau buat zuhur 5 rakaat ni. Ha, gitulah kata sahabat. Ya. Bila dia dengar Nabi demikian itu, berhadap dia ke kiblat. Bila Nabi dah dengar sahabat kata ya 5 rakaat, Nabi tadi dah berpaling kiblat dah. Nabi pun bangun balik menghadap kiblat. Nabi pun bangun balik. Nabi pun ya menghadap kiblat balik. Ya. Kemudian Nabi sujud, fasajada sajadatain ba'dama sallama. Maka sujud ia akan 2 sujud, kemudian daripada telah memberi salam sembahyang tadi. Nabi pun buat sujud sahwi 2 kali. Dan ini Nabi buat sujud sahwi dalam hadis ni, Nabi buat selepas salam. Ada salam dah, bila orang tegur, ya Rasulullah, kau sembahyang zuhur 5 rakaat kenapa? Aku buat 5 rakaat. Ya. Ha, ya. Nabi pun terus menghadap kiblat, Nabi buat sujud sahwi ya 2 kali. Ya. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali. Ha, jadi itulah keadaan kita. Maknanya nak beritahu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya, imam tertambah rakaat ni sembahyang dia tak batal. Nah, itu yang pertama, ya, kalau dia tak sengaja. Dan keadaan kita sebagai makmum, begitulah yang kita dah sebutkan tadi. Yang kita dah sebutkan tadi, kita boleh mufarakah ataupun kita, orang kata apa, boleh tunggu imam tadi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, jadi tambah-tambah rakaat ni janganlah kita jadikan sebagai satu peristiwa kita nak meremeh-remehkan orang lain. Apa tu imam tu semayang zuhur 5 rakaat pula kan. Jangan tuan-tuan. Rasulullah sendiri pun pernah terjadi kepada baginda. Nah, ini manusia biasalah.
Ya, jangan kita mencela-cela benda-benda begini, benda boleh berlaku sesama kita, ya. Jadi hadis ini darjat dia hadis hasan lagi sahih. Jadi hadis, kalau kita melakukan perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi, kalau kita dah bagi salam sekalipun tapi jangka masa yang pendek, kita masih boleh buat sujud sahwi selepas salam. Walaupun asas sujud sahwi itu sebelum salam. Tapi selepas salam pun boleh dengan syarat dalam jangka masa yang pendek. Kalau dah lama, dah panjang, maka kita tak boleh lagi melakukan sujud sahwi. Boleh tuan-tuan? Settle? Okey? Okey, ada soalan tak? Ya, itu riwayat lain. Itu satu riwayat juga. Itu satu riwayat juga. Nabi solat Zuhur 2 rakaat, Nabi bagi salam. Itu kurang rakaat. Ini terlebih rakaat. Faham tak? Itu Nabi kurang rakaat. Boleh tambah dengan syarat dan tempoh masa yang segeralah lepas dia bagi salam tu, makmum pun tegur, kenapa buat Zuhur 2 rakaat ni? Dua rakaat ke? Dua rakaat. Dia pun bangun, Allahu Akbar. Kita pun bangun, Allahu Akbar. Contohlah. Itu kita cerita. Macam itu yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Okey. Itu lain. Ini kurang rakaat. Antara cerita itu dua rakaat. Yang Nabi cerita tadi kita baca ni terlebih rakaat. Okey. Dia angkat tangan. Sekali bangkit angkat. Sekali bangkit angkat. Sekali bangkit angkat. Terlebih rajin. Tuan-tuan. Ya. Dia ingat dia angkat lebih tangan tu dapat pahala lebih. Betul tak? Tak. Bahkan boleh mengurangkan pahala solat kita. Betul tak? Berapa tempat kita disunatkan angkat tangan? Jadi AJK surau kena tahu ni tuan-tuan. Berapa tempat? Saya berkata 3 tempat angkat tangan. Yang satu rakaat berapa kali kita angkat tangan? Apa dia? Berapa kali tu? Sekali je satu rakaat angkat tangan. Berapa kali kita angkat dalam satu rakaat, berapa kali kita angkat tangan? Pertama kita angkat sewaktu takbiratul ihram. Allahu akbar angkat tangan. Kedua, turun untuk rukuk. Allahu akbar. Ketiga, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Berapa kali itu? 3. Kemudian mana lagi? Turun sujud. Allah, mana dia angkat tangan turun sujud tuan-tuan? Iaitu sewaktu kita bangkit daripada tahiyyat awal. Itulah 4 tempat dalam mazhab Syafi'i disunatkan angkat tangan sewaktu kita dalam solat. 4 tempat: takbiratul ihram, turun rukuk, i'tidal. 3. Kemudian satu lagi dalam mazhab Syafi'i, sewaktu bangkit daripada tahiyat awal, bangun rakaat yang ketiga. Itu dalam maksudnya 4 tempat disunatkan. Selain daripada 4 tempat ini, tidak disunatkan kita mengangkat tangan. Kalau kita masbuk, kita nak ikut tempat imam angkat tangan ke kita ikut rakaat kita? Kan kita masuk untuk imam pada rakaat yang kedua, kita masuk masbuk, kita masuk rakaat yang kedua. Mana rakaat kedua tu kita duduk tahiyat awal dengan imam, betul tak? Betul tak? Itu rakaat yang keberapa kita? Rakaat pertama kita. Jadi bila tu imam bangun tahiyat awal, dia angkat-angkat tangan, betul? Allahu akbar. Kita baru bangkit rakaat yang kedua, dia bangkit rakaat yang ketiga, betul lah dia angkat tangan. Kita bangkit rakaat yang kedua, kita nak angkat tangan ke tak?
makmum masbuk kita tadi. Kita nak angkat tangan ke tak? Ha? Saya berkata wallahu a'lam angkat tangan, tuan-tuan. Ha? Tapi kita nak didik orang kita senang. Wallahu a'lam. Jadi belajar. Tapi jangan tuan-tuan dan periksa semua wallahu a'lam pula kan. Ya. Macam mana? Kita angkat tangan ke tak? Jangan angkat tangan. Itu tempat yang tidak disunatkan untuk kita angkat tangan. Itu tempat disunatkan untuk imam. Dia betul lah dia angkat tangan. Sebab dia sudah bangun tahiyat awal. Kita, itu rakaat yang kedua bagi kita. Kita tak perlu angkat tangan. Habis start nanti, masa yang rakaat ketiga untuk imam, saya nak angkat tangan ke tak? Saya bangun rakaat yang kedua. Kau ada buat tahiyat awal ke? Tak ada. Tak payah juga angkat tangan. Faham ke tak? Faham ke tak? Walaupun memang ada pandangan, ada pandangan dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in disebut boleh kita ikut angkat tangan itu sekadar kita itibak imam, kita ikut tu imam. Kita boleh angkat tangan juga, ada pandangan kata sekadar kita ni sebagai makmum mengikut perbuatan imam saja. Ada pandangan yang kata boleh. Tapi yang kita pegangnya, kita tak angkat tangan sebab tak kena dengan kita punya tempat tadi. Ya, faham? Ya. Di dalam mazhab Syafi'i empat tempat tadi. Dalam mazhab lain, mazhab Maliki, Abu Hanifah, Hanbali, angkat tangan ni satu tempat je. Waktu takbiratul ihram je mereka disunatkan angkat tangan dalam mazhab mereka. Selain daripada takbiratul ihram, mereka tak angkat tangan. Turun rukuk ke, i'tidal ke, dia tak angkat tangan. Dia sekali je angkat tangan dalam mazhab selain pada Syafi'i. Syafi'i je empat kali angkat tangan disunatkan. Maknanya bila tempat lain kita tak disunatkan tangan, kita angkat tangan, dia jadi hukum makruh. Makruh. Benda tak sunat kita buat makruh. Boleh faham? Boleh tak? Lalu tanya soalan ni. Saya pelik kenapa ada orang buat. Tapi mungkin orang buat ni sebab dia tersasul je. Kadang-kadang tersilap angkat tangan kan. Biasanya kalau diingat dia tak buat lah. Okey. Baik tuan-tuan, ada soalan lain? Siapa makmum? Okey. Kita dah sebut tadi lah. Ikut ke tak? Siapa yang boleh terangkan? Saya penat cakap. Kita ikut ke tak? Kita tak boleh ikut lah. Kita tak boleh ikut tuan je. Sebab apa? Kita dah yakin 4 rakaat. Jadi biar tuan imam bangun, kita ni dua pilihan. Kita mufarakah ataupun kita tunggu dia, kemudian kita bagi salam dengan dia. Yang saya sebut tadi tu. Oh ya, masbuk. Masbuk. Bagus soalan tuan Haji. Makmum masbuk boleh ikut tak rakan tambahan untuk imam? Makmum masbuk boleh ikut tak rakan tambahan untuk imam? Kita kurang satu rakaat kan? Kita masuk untuk imam, kita dapat untuk imam rakaat yang kedua kan? Maknanya untuk imam bagi salam, kita buat lagi satu rakaat. Tiba-tiba untuk imam bangun rakaat yang kelima kan? Oh, ingam lah kan kita. Kita berkata, rezeki aku. Lewat-lewat pun dapat 4 rakaat dengan untuk imam. Tapi kita tahu itu rakaat tambahan tu. Kita tahu itu rakaat tambahan imam. Kita makmum masbuk tak boleh ikut. Tak boleh. Kita kena mufarakah. Tak boleh kita ikut. Tak boleh ikut. Kalau kita tahu itu rakaat tambahan, kita tak boleh ikut. Kecuali kalau kita tak tahu. Kita boleh ikut. Kalau kita tahu itu rakaat tambahan, tak boleh ikut. Kita mesti mufarakah. Teruskan sembahyang seorang diri. Ya, betul, mufarakah. Kita mesti mufarakah dengan dia. Sebab keterikatan kita dengan dia masih ada juga. Sebab dia punya sembahyang dia tak batal lagi. Cuma kita tak boleh ikut rakaat tambahan dia. Macam mana makmum yang duduk tadi tu tak boleh ikut, sebab kita dah yakin sebenarnya dia sudah 4 rakaat. Faham? Kita mufarakah, kita buat lagi satu rakaat seorang diri. Tapi kalau kita tak tahu itu rakaat tambahan bagi dia, contohlah, walaupun mustahil lah kita berlaku tak tahu, orang tengah duduk semua. Tapi kalau berlaku begitu, kalau kita tak tahu, kita ikut, sah solat kita boleh. Sah kalau kita tu, ikutan kita tu sah. Dengan syarat kita tak tahu.
Boleh. Okey tuan-tuan. Boleh ya. Okey. Okey. Kita ingat, kalau kita ingat kita kena duduk baca tahiyat akhir. Ya betul. Walaupun kita dah rukuk dah pun rakaat yang ketiga tu. Dan rukuk tu kita ingat, eh dia tiga rakaat ni. Terus kita duduk baca tahiyat akhir bagi salam. Sebelum sujud sawi, sebelum kita bagi salam kita sujud sawi baru kita bagi salam. Sebelum kita bagi salam sebab tahiyat akhir kita sujud sawi baru kita bagi salam sebab dah terbangun rakaat tiga ketiga tadi. Faham tak? Okey. Boleh tuan-tuan? Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Saya bercadang lepas ni kita mungkin nak baca kitab ni lah kot. Pedoman sembahyang berjemaah. Ini ditulis oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah. Pondok Lubuk Tapah Pasir Mas Kelantan. Ini macam sambungan kitab Al-Qawlu Tam Fi Ahkamil Ma'mu Wa Imam yang kita dah habiskan sebelum ni. Kita baca kitab Jawi. Kitab Jawi. Tuan-tuan, kitab Jawi tapi bagus kitab ni untuk kita pelajari tentang solat berjemaah dengan lebih lebih detail. Kitab ni saya mengajar Imam Bilal Masjid Ibn Abbas. Imam dengan Bilal dorang, Imam Ratib, Bilal Ratib mereka Masjid Ibn Abbas dalam kota. Dia panggil minta saya ngajar tentang solat berjemaah ni kepada Imam dengan Bilal mereka lah, supaya ada bekalan sikit benda ni. Jadi kitab ni tak tak tebal, dia risalah sebenarnya, lebih kurang 34 muka surat je bahasa Jawi. Tapi sangat sang isi dia itu padat dan sangat orang kata apa, bermanfaat lah untuk kita belajar tentang solat berjemaah ni. Ya, boleh. Simple ini. Tadi saya photo state lah. Photo state ni boleh ada jual ni, tapi saya ingat kena beli dekat KKL ni, saya tak pasti lah. Mungkin beli dekat dekat Kelantan tu, apa nama dia yang Rawas tu kan, Rawas benda tu mungkin ada. Ajar Farawas tu mungkin ada kot. Ini saya dapat kawan saya yang ngaji pondok, dia bagi saya ni. Ya. Jadi bagus buku ni, kita baca insya-Allah. Tuan guru tulis ya. Sikit sebanyak kita baca. Kalau boleh beli-beli, tidak nanti saya foto state sikit-sikit kita edarkan, boleh baca sama-sama. Ya, bahasa Jawi lama ni insya-Allah. Kita belajar ni. Kitab Bahrul Mazi ni dia umum sikit lah kan, hadis-hadis tertentu saya pilih. Kalau ini kita akan bab ke bab secara detail untuk kita faham tentang masalah solat berjemaah dengan detail. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri, kita tangguh kuliah kita dengan tasbih kifaratul asri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.